Okay, so aku dekat event Penang ni, aku ada satu episod khas tau yang sebenarnya aku nak tunjukkan korang semua. Sebab apa? Sebab kau nak jumpa dia dah lah payah. Dia duduk jauh utara kat sini. So dan kereta dia ni pun jarang kau nak jumpa. Dia takkan susah lah kau nak jumpa dia bawa datang ke event KL ke apa semua segala bagai. Tapi rezeki kita Tuhan temukan aku dengan Abang Mat Kee hari ataupun lebih dikenali Ahmad Kee lah, ataupun nama sebenarnya dia Abang Fidam. Okay, dekat Facebook pun dia ni pun orang-orang lama mesti kenal dia. Siapa yang main Honda lama takkan tak kenal dia. Dan kau tahu kenapa? Aku boleh panggil dia salah satu kira kolektor lah, kolektor dekat utara ni. Sebab dekat belakang aku ni dua biji, ada sebiji EK9 original Type R, fully Mugen, fully. Satu lagi ada EG6 pun sama, body ori, fully spoon. Macam mana kau tengok dalam katalog ataupun lebih daripada dalam katalog, dua biji ni contoh yang paling terbaik di dalam Malaysia. ada orang tegur aku tu. Dia kata, alah budak ni ya tak habis Malaysia, Malaysia. Sebenarnya kalau kau pergi fly mana-mana, kau jumpa dengan orang luar, memang itulah cara sebutannya, Malaysia tuan-tuan. Okey, tapi bukan itu yang aku nak ceritakan. So sekarang ni aku dengan Abang Mat Kee. Bang, sempoi je orang dia kan, relax-relax je kan. Sifu, dia boleh panggil sifu lah. Mana sebab bagus dia juga. Tapi sebenarnya kita kongsi minat yang sama je bang. Betul, betul lah. Betul. Okey, sekarang ni dekat sini ada dua biji. Sebenarnya dia hantar tiga biji. Tapi lagi sebiji nanti aku ceritalah. Okey, so sekarang ni EK9 body ya. Original. Body original EK9 tak R. Yang ini? Yang ni EG6 original. Body original. Tag biru juga. Tag biru juga. Sama. Okey, so sekarang ni aku rasa kita start cerita dengan EK9 sebab dekat Malaysia sebenarnya berapa ramai yang kira kau tahulah bang yang pakai complete kit Mugen. Kit Mugen, yang saya tahulah yang banyak, kebanyakan dia 96 punya tahun 96. Spek. Body kit 96 punya spek. Okey. Untuk 99 ni tak silap saya ada kot dalam 3-4 biji kot. 3-4 biji je. 3-4 biji je. Yang kita tahulah. Yang complete lah. Yang complete lah. Nak kata complete macam ni tak ada. Ni seorang. Ada budak Kelantan seorang. Member kita. RR tu lah. RR tu. Okey. Ada sebiji lagi dekat Kelantan tu, insya-Allah ada masa kita pergi hunting sama sana. Tapi sekarang ni kau dapat jumpa Mat Kee ni pun dah kira untung sebab susah kau nak jumpa dia. Dia banyak nyorok sebenarnya. Mana-mana event dia datang tapi dia nyorok. Okey. So kita start cerita daripada bumper depan. So kalau konsep EK9 Mugen, inilah dia punya look je sebenarnya tuan-tuan. Bumper ni sebenarnya market price dia sekarang berapa? Market price. Okey, kita totally lah total. Semua. Total. Body kit lah. Body kit. Body kit ya kan? Total. Bumper depan, bumper belakang, side skirt dengan spoiler. Empat barang. Masa saya belilah. Masa saya beli hari tu Afkat. Okey. Datang sini dalam Datang dengan Afkat. Afkat. Sempoi. Untuk order ni susah nak. Nak order baru memang tak ada lah. Memang ada discontinue. Okey. Masa ni saya dapat Afkat. Masa ni dalam 17,000 ke 18,000 macam tu. 17,000 dapat 4 barang lah. Empat barang. Lebih kurang. Fog lamp. Tapi saya datang complete. Complete. CB ni semua. Okey. Complete. Kebanyakan tak ada fog lamp. Dia fiber ke? Fiber, bukan? Fiber. Ni memang fiber. So FRP semua baru. Fiber, FRP fiber. FRP fiber. So kita repaint balik lah. Cuma dia ada tag Mugen lah dalam. Belah semua, dalam. Belah dalam. Semua setiap ni ada tag. Emblem Mugen kat sini tanpa sendiri. Semua dapat. Memang dia punya. Semua datang. Datang yang dekat tepi, dekat belakang, kemas. Semua dia datang complete. Bonet depan? Bonet depan ni bukan Mugen. Ini bukan Mugen. Dia ST apa ni saya. Kira aftermarket lah. Aftermarket daripada Japan. Dia datang fiber. Dia datang CF. Carbon. Carbon. Tapi kita cat putih. Untuk dapatkan dia ni kita bagi putih semua. Betul, nak bagi konsep dia konsep clean. Dia. Okay, so kita moving on kepada side tepi dia. Okay, so dia pakai rim Mugen MF10. Spek dia berapa bang? 15? Okey, 16 sorry. Okey, ni spek 16. Okey, 16. 16 7JJ. 7JJ. ET43. ET43 tak ada pakai dia pakai spacer sikit. Tak pakai pun tak apa. Lepas je. Sebab tapi ni rotor Mugen dah. Rotor Mugen. Okay, rotor Mugen, caliper Mugen, brake pad Mugen, complete lah. So ini caliper Mugen kalau memang untuk tahun dia. EK9 macam nilah. Dia tak ada pakai yang macam FV2R. Dia start FV2R baru dia keluar caliper Mugen yang seketul tu, warna hitam, warna gold apa benda semua tu. Kan disipai pun dah pakai? Disipai tak ada. Tak ada. Start FV kan? FV2R. Start FV2R. Tapi kalau zaman sebelum tu, period year yang sebelum tu, semuanya yang macam ni saja. Dia sebenarnya caliper standard je kan? Standard lah. Tapi tak standard. Dia pun. Tak standard juga. Dia besar juga sikit. Piston dia besar sikit. Piston besar. Pad boleh pakai biasa je. Pad, tak ada masalah. Pad ikan boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh, okay. So inilah dia konsep dia. Yang ini pun MF10 yang lama sebab kita boleh tengok color dia. Kalau yang budak-budak ni beli MF10 yang baru, color akan lebih gelap. Color dia gelap. Gelap. So ini dia bronze yang lama. Bukan nak kata nak macam kopi pun ada. Betul. Dia macam Thailand pun ya juga sebenarnya. Tapi original. Okay. So tu dah settle pub tu.
Ini side skirt Mugen EK9. Ah, macam ni je rupa dia. Dia macam tempel add on macam tu je. Ha, dia tempel. Memang ada ruang emblem Mugen kat situ. Ada ruang yang tu. Ha, kau bayangkan. Time dia beli zaman tu 17,000 lebih kurang ah. Saya sekarang ingat sekarang lebih kurang. Price untuk spoiler. Untuk spoiler sekarang 12,000 tau. Spoiler saja. Spoiler saja 12,000. Spoiler saja 12,000 tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab dia worldwide kan? Betul. Worldwide. Satu dunia semua kejar. Okey, yang spoiler apa yang Abang Maki tadi cakap, ini dia. Ini ialah spoiler Mugen EK9. Memang dia macam soyok terkeluar panjang gila weh. Pun fiber juga. Fiber juga. Sama. Okey, so fiber juga dan masih ada tagging Mugen juga dekat luar seperti biasa tuan-tuan. So market price sekarang gila-gila. Okey. So look sampai belakang, kau akan dapat spoiler and then kau akan dapat bumper belakang. Bumper belakang dia ni memang ada calit lubang macam ni. Dia memang datang dengan jaring sekali ya? Ah, betul. Ada datang dengan jaring sekali. Ada jaring. Jaring ni ya? Jaring ni. Ha, ni original ya? Oh, ni original dia jaring macam ni, bukan yang macam bukan, bukan, bukan. Yang ni original. Yang ni original dia. Ah, okey, ni benda ni aku baru nampak. Kalau aku ikutkan macam kalau starting daripada JS, kau beli body part feel ke, kau beli body part JS ke apa ke yang melibatkan kena pakai jaring. Sebenarnya jaring dia semua banyak yang XX macam jaring geban tu. Kita panggil jaring geban, tapi ni first time aku tengok jaring macam gini. Kemas bi. Lubang-lubang halus bulat macam ni. Memang original. 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 Bukan kata kita saya beli aftermarket pasang ke. Maknanya bukan kita tukar kemudian bukan, hari bukan, ke apa. Bukan. Memang datang original. Okey, cantik. So sekarang ni kita paling sebenarnya kereta ni paling banyak nak cerita dalam lah. Okay. Betul. Okey, dalam. Jom. Kunci tak? Kejap. Dalam yang paling pecah kepala. Aku nak cerita dengan korang buat aku sebab salah weh. Sebab ni paling komplit dekat Malaysia weh. Sekejap. Dah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah Mugen okay, ini interior cockpit contoh Mugen. Seat kiri kanan ni kita panggil apa? S1R betul? S1R. First gen? Second gen kan? S1R dia tak ada second gen. Dia S1R dengan second S1 dia second gen lah. Ni kira second gen. S1 dia datang kelabu. Betul. Itu ada lagi yang satu lagi yang first gen tu lah. Kita panggil S1. Dia bukanlah first gen, dia S1. Start yang ni dah kira S1R. Seat ni juga banyak kopi tau Thailand. Korang jangan tersalah, jangan salah tengok. Betul, so betul. Nak membezakan dia sebenarnya ori dengan kopi dari segi apa sebenarnya? Yang sekarang, macam kau pernah tengok depan-depan. Sekarang saya tak pernah tengok yang ori. Yang kopi yang depan-depan. Sekarang susah nak tengok tau sebab dia kopi original. Dan lagi satu, kain kalau zaman dulu pakai, dia kain macam ni je. Memang senang kopi. Kalau latest punya Ricaro sekarang ke apa, dia dah pakai kain Akantara, suede apa semua. Susah sikit kau nak kopi sebab kau pegang boleh tahu. Tapi zaman dulu punya seat senang. Tapi walau macam mana pun, hanya player yang akan kenal-kenal barang dia, original ataupun kopi. Okay, so seat ni kiri kanan pun tak silap, harga pun dah jual pun dah RM20,000 lebih pun. Haa, baru ni saya tengok RM25,000. RM25,000 tuan-tuan, seat ni kiri saya kanan. Saya tanya dekat satu tokai apkat tu, RM25,000. Condition lebih kurang? Condition lebih kurang macam tak saya. Tak adalah tip-top ke apa, tak ada? Tak ada, tak ada. Dia datang memang sarung belakang? Memang betul, sarung belakang. S1R memang ada sarung belakang? S1R memang ada sarung belakang. Memang dah datang. So seat kiri kanan. Okay, lagi satu yang aku tertarik, roll case. Selalu kita nampak roll case color besi, color kasko, warna biru. Tapi ni carbon fiber original. Balut. Yang ni rokes kasko original. So saya pergi balut lah. Pergi balut carbon supaya dia nampak menarik. Jarang-jarang kau nak jumpa roll case balut carbon fiber. Ni dia salah seorang yang buat. Okey. Another point yang menarik, steering Mickey Mouse. Ini steering Mickey Mouse complete dengan dia punya cap. Dengan ni segala button-button ni pun elok lagi. Sekarang kebanyakannya aku tengok ada orang dah hilang dah punat button ni apa semua, tapi ni masih complete dan condition yang sangat baik. Aku tengok leather dia ni pun tak ada sunburn, tak ada apa. So ni bukti keretanya tak keluar. Last time budak Thailand aku nampak dia orang jual RM35,000 tapi tak termasuk dengan cap ni. Sekarang price yang saya tengok baru ni $14,000. $14,000 untuk complete macam gini tuan-tuan. Belum termasuk dengan bosket belakang. Hanya steering Mickey Mouse ni saja. Dia panggil FG360. Mugen Sport Steering Wheel. So ni lah dia yang kau dapat tengok depan mata. Meter 3 beradik, Mugen Assist Meter White Face pun dah discontinued. Ni dah lama dah ni. Ini pun sekarang RM11,000 dah orang jual. Sekarang lebih paling kurang. Murah RM11,000, RM12,000. Paling murah RM11,000, RM12,000. Tengok complete dengan controller ke apa semua ke segala bagai. Betul. Okay. Shifter pakai apa ni? Shifter ni CS, brand CS. Brand CS, Japan? Ya. Japan, semua Japan. Dia macam dia panjang sikit lah. Dia panjang sikit, kita boleh adjust lah. Extender lah. Kau boleh adjust kau nak tinggi mana sebab dia ada banyak takuk dia dekat sini tuan-tuan. Okey. Oh, sebelum aku terlupa. Okey, seat Mugen S1R ni dia datang dengan dia punya side stay macam seat spoon. Belah sana nampak dia? Tak, dia asin.
Sebelah sana pun ada kan? Ha, ada. Ah, tapi benda ni tak datang sekali. Tak datang asing. Sekali. Yang tu kena beli asing. Okey, ini saja berapa bang? Ini saja sekarang sebab dia ada discontinue. Okey. Sekarang kalau ada second hand pun dalam 9000, 8000, 9000. 8-9000. Betul. Kiri kanan. Ah, kiri kanan. Dulu masa beli dulu baru 1500. Side stay je bro. Bro, side stay je bro. Maknanya kalau tak pakai benda ni pun tak apa. Pun sebenarnya tak ada masalah. Kau boleh pakai yang Ricardo ke apa-apalah. Tapi sebab dia mugen je. Ya, sebab dia mugen. Peminat fanatik memang kena ada. Sebab kita nak complete kan. That's why aku cakap dekat Malaysia, ini yang paling complete. Meter cluster pun mugen. Meter cluster mugen memang khas untuk EK9. Betul. Okey, berapa harga market dia sekarang? Market yang sekarang ni jarang orang nak tengok. Hari tu tengok yen lah, dalam yen, yen kan. Dalam Jepun. Kita convert ke Malaysia dalam 31,000. 31,000 tuan-tuan. Meter cluster Mugen EK9. Ini dia. Abang Mikey yang dia pakai kat sini. Jepun pun kenal barang. Jepun pun kenal barang. Ini enjin B-series. B-series 18C. B-18C. CR. CR. Boleh cover cover hit. Boleh cover hit. Okay, semua ada mungkin. Okay, so sekarang ni aku nak cerita kat kau. Macam biasa lah. Kita mesti cover overall engine. Last part. Okay. Kita minta Abang Mikey bukakan lah. Explain semua. Alamak, ada katalog. Ada katalog tuan-tuan. Dia dah pandai dah sekarang. Ni mesti kerja anak dia punya buat. Dia pergi kedai Auto State, dia mesti buat laminate ni. Confirm. Boleh lah nak buka. Macam mana zaman dulu punya konsep untuk Civic EK9. Masya Allah, Mugen. Inilah dia, sebiji. Segala apa benda barang yang diperlukan, semuanya ada. Ini macam ni, apa yang dia dah buat dekat kereta dia, semuanya dia dah lampirkan dekat sini. Senang kalau kau masuk auto show, kau just explain je. Apa yang ada, kau tak payah nak ada dekat kereta. Kau tunjuk je kau punya katalog ni, semuanya. Exober. Suspension pun pakai Mugen, Showa. Mugen. Spring Swift. Pastikan Mugen. Pastikan Mugen, baru pakai. Okay, complete. Okay, sekarang ni kita nak cerita enjin. Jangan tengok dalam ni. Kita tengok depan-depan. Real. Masya Allah. Gila kan? Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tuan-tuan. Inilah dia. B18CR. Complete Mugen punya part. First, aku memang tahu benda ni yang paling banyak kopi, tapi benda ni yang kalau original mahal gila, betul? Betul. Berapa harga dia bang? Sekarang second hand RM20,000 atas. RM20,000 ke atas untuk valve cover Mugen B-series sahaja. Rocker cover ni sahaja tuan-tuan. RM20,000 ke atas. Paling Mugen Airbox. Paling susah nak dapat, radiator Mugen. Radiator. Aku pun tak perasan ni radiator Mugen. Perasan tak? Tak ada yang pakai lagi. Double layer. Macam biasa. Airbox? Airbox Mugen? Airbox Mugen memang dia panjang tu. Untuk ikinan macam ni. Untuk ikinan. Dia akan penuh sampai ke bawah. Dia akan penuh sampai ke bawah. Betul. Piping titanium. Buatlah. Kita buat. Betul. Fuel, AEM. Bar. Bar. Okey, strut bar Mugen. Strut bar Mugen first generation. Ini first generation? Second generation tak boleh laras. Tak boleh adjust. Dia mati. Ni boleh adjust maksudnya? Jadi adjust kita boleh buka. Kita boleh angkat. Kita boleh buka kan? Asin. Kalau yang ni semua datang sekali, kalau nak buka pasang. Kena buka sekali. Berapa harga untuk strut bar Mugen ni saja? Untuk strut bar Mugen ni second hand dalam, tak silap saya, dalam 5000 ke atas. 5000 ke atas tuan-tuan. 5000 ke atas untuk strut bar saja. So senang cerita, kalau kita nilaikan kereta ni total berapa dah habis untuk EK9 full Mugen concept? Okey, untuk ni sebab saya buat ni Sikit-sikit. Barang yang 10 tahun sudah. Yang dah simpan saya lama. Saya simpan. Okay, dah dapat satu. Semua dah complete. Sebab kita letak. Okay. Untuk body original EK9 Type R. Body sahaja pun sekarang dah harga RM230,000-240,000 ke atas. Okay. Tapi belum. Tu standard pekak Type R. Bila dah masuk dengan Mugen kit, agak-agak kalau kita nak nilaikan harga kita ni berapa? Agak-agak. Kalau kita tolak dengan steering dengan ni. RM400 lekat. Tolak, steering semua tak termasuk? Tak ada, kita kata steering. Sekali kan. Semualah kita kata tolak. Maknanya kalau sekali kan dalam RM400,000 lebih ke atas. Setengah juta tuan-tuan untuk EK9 body original. Okey? Gila tuan-tuan. Memang gila, tak senonoh. Tapi itulah dia. Maknanya dekat Malaysia yang pada aku kita boleh banggakan sebab kita ada peminat JDM hardcore fanatik yang macam gini. Yang patut diketengahkan, yang patut dikenali dan patut dihargai. Itu yang paling penting. Okey? Sebab ada. Jangan semestinya kita, sebab kat Thailand pun banyak dah siap. Betul, dekat Thailand banyak. Thailand lagi banyak. Tapi sebenarnya yang dekat Thailand tak complete. Pun tak tahu. Tak complete. Memang sebab tak. Thailand pakai. Orang selalunya bila dah buat macam gini, yang paling payah nak complete apa? Radiator tak ada. Radiator tak ada. Benda lain mungkin boleh dapat. Lepas tu lagi satu, Thailand pakai 96. Okey, yang 99 hanya satu ni sahaja. 99, Malaysia ada 2-3. Ada 2-3 orang. Tapi dekat Thailand banyak 96. Masa ni
Thailand saya tak nampak lagi, 99. Semuanya 96 yang dekat betul. Thailand. Okey tuan-tuan, so itulah info untuk korang semua. Dan bukan sekadar satu biji kereta setengah juta yang kita dah tengok ni. Kita belum tengok lagi EG6 pun. Okey, so kita sambil tengok sekali, okay, boleh? Okey, so sekarang ni kita ada sebiji EG6 original spoon. Body original, concept spoon. Okey, memang interior dalam pun semua datang dengan warna kuning dah complete. Betul. So seat standard pun kuning kan? Untuk kereta ni, yang interior dalam memang EG6 ada keluar interior betul, kuning. Betul. So bila kita nak buat spoon so kita carilah cari interior kuning. Tapi datang EG6 bukannya datang warna kuning. Tapi kalau kita nak tahu betul-betul EG seat ni yang interior kuning bukan bukan datang spoon. Betul. Tapi spoon ambil EG seat kuning tu buat spoon. Dia gayakan lah. So original daripada spoon sendiri pun dia masukkan 4 spoon lah. Faham. Okay, so kereta ni dua-dua ni dah berapa lama simpan? Kereta ni 2011. 2011 beli. Kereta ni 2014 ke 2015. 2014. Untuk EG6 barang spoon sebenarnya apa komponen dia? Bonet depan? Dia banyak, dia banyak. Oh, dia banyak. Bonet depan, lip depan. Lip depan, atau hook. Hook depan. Hook ni pun merepek ni jap lagi kita cerita. Rim caliper lah, rim caliper macam biasa. Lock nut. Okey, seat interior, steering, Mr. Caster. Spoiler belakang. Datil. Spoon and one. Dengan toe hook belakang. Toe hook belakang, betul. Okey, so okey kita buka bonet belakang sebab aku nak tengok ada tirai Civic ni. Ini tirai ke cover seat? Dia cover seat. Original. Aduh, cover seat. Original. EG seat lah. Dia ada datang model tu. Dia memang ini. Memang ada datang. Dia ikut dia boleh ni. It's classic. Tuan-tuan, classic. Bar JS eh? Bar JS. Bar JS. Okey, aku dapat bar sini JS. Okey, inilah dia punya rear view kalau kau nampak spoon. Dan ini seat spoon second gen betul? Second gen betul. Ini second gen. Macam mana kita nak tahu first gen ataupun second gen? Yang ni first gen. Oh, ini first gen? First gen. Yang ni first gen. Yang latest yang sekarang diorang jual. Yang tu murah. Yang 60,000. Deal. Seat ni deal 60,000. Condition macam ni saja 60,000. Betul. Condition macam ni tuan-tuan, sekarang ni harga untuk seat spoon first generation ni. Tapi macam kalau mana kau nak tahu, kain. Kain dia kasar. Ini kalau kau duduk memang melekat tau body. Badan kau yang melekat dekat seat ni. Kiri kanan dah harga 60,000 dan seat dia sempit sikit nak dibandingkan dengan seat yang baru. Steering first gen kan? Second gen. Oh, second gen. Sorry. Steering second gen. Macam mana kau nak tahu? Kau tengok dekat horn button dia. Horn button dia colour biru dengan merah. Kalau latest sekarang punya version yang siapa beli baru macam aku beli baru, colournya biru kuning. Itu kalau yang first gen dia kuning merah. First gen kuning merah, second gen merah biru. Third gen hijau biru. Hijau nak kuning tu. Betul. Okey. Yang first gen tu ada dekat EF9 saya tu. Jangan terlupa Genop Titanium. Genop Titanium yang harga dah 7,000-8,000. Masya-Allah. VTEC controller. Belah sini. VTEC controller spoon sport original. Yang tu controller dia tu. Tapi memang interior semua pun memang dah balut ni lah. Carbon. Apa dia? Interior? Oh, bukan balut. Tak. Yang tu bukan balut, original Jepun. Original Jepun. Dia cover, EGC. Dia cover. Oh, dia tampal. Dia tampal. So sini door trim? Door trim pun original Jepun. Bukan saya balut, bukan apa. Memang original balut. Jepun. Carpet karo ni pun original EG6. Betul. Masya-Allah, ini nak dapat dah lah payah. Dia boleh jumpa pula cerita dia. Masya-Allah tuan-tuan. Radio original Gathers untuk EG6 single din, kau bayangkan dekat sini tuan-tuan, gila. Okey, sini pun tadi aku dah tunjuk dekat kau dia punya VTEC controller. Dia punya control dekat sini tuan-tuan, kau nampak ada tulisan spoon dekat situ. Sinilah tempat dia control. Gila wei. Dekat situ lah kita nak control on VTEC masa mana. Dekat sini lah kau boleh control VTEC tu nak masuk dekat RPM berapa ke, apa jadah ke semua, dekat sini semuanya kau control. Ini juga meter spoon, meter cluster spoon untuk EG6 betul bang? Betul. Berapa harga dia bang sekarang? Sekarang price sekarang RM20,000 tuan-tuan. Simple je. Dia kalau IK, dia jarum hijau. Jarum hijau. Tapi kalau untuk EG6, meter spoon je. Macam ni je, simple je, sempoi. Cun-cun. So kalau macam gini pun kita nak nilaikan harga dia pun berapa ni bang? Kereta ni. Senang cerita.
Kita ni? Ha, agak-agak lah kalau lebih kita nak nilaikan. Lebih kurang lah, 200 lebih lah. 200 ribu lebih. So, sebelum kita tengok cerita pasal enjin ni dia. Okay, tohuk cover depan dengan belakang berapa, Maki? Original sekarang dah dekat 6,000. 6,000? Ha, original. 6, tapi barang susah dapat sekarang. Ha, barang susah dapat, betul. Ada kawan-kawan kita ada, yang ada, ada. Ada duit, tak tentu barang ada. Betul. Ha, tapi ada je. Sebenarnya ada duit dapat. Tapi kena habis duit lah. Banyak kena, lah. Kena kental lah. Ya, yeah. Okay, so sekarang ni pun sama kiri kanan main bosor gila weh. Ha, airflow titanium. Bosornya? Berapa inci bang ni? Yang ni 4 inci. 4 sengah? 4 inci? 4 sengah. 4 inci, 4 inci sengah weh. First time aku tengok besar macam ni, piping titanium weh. Valve cover, spoon. Original, plug. Plug cover, original spoon juga. Ini pun harga, Itori tengok, dia orang jual dalam grup apa? RM4,000. RM4,000, NOS. RM4,300. Bukan NOS tu, second hand tu. Tapi datang siap kotak. Dia dah pakai dah. Oh, dah pakai. Kotak simpan. Oh, sebab kebanyakannya kotak hilang. Betul. Dulu kita beli, kita buang. Ini sahaja, tuan-tuan. RM4,000 lebih. Kevlar, carbon. Okay? So, wiring pun semua dah tak, cun-cun. Cam pulley pun spoon. Tengok betul-betul. Cam pulley pun spoon. Ya, tuan-tuan. Cam pulley spoon, Masya Allah. Paling komplit. Kau tengok, kau nampak sini? Nampak dia? Masya Allah. Cam pulley je berapa? Cam pulley sekarang... Benda-benda macam ni yang payah nak dapat sebenarnya. Benda-benda macam ni payah dapat. Sekarang cam pulley dia orang main harga sekarang. Oh. Sekarang ada yang jual RM3,000, RM4,000. Cam pulley saja. Cam pulley saja. Masya Allah. Boleh dapat? Boleh dapat. Adalah. Itu macam saya kata lah. Ada play-play. Itu pun kalau diorang nak jual. Diorang nak jual. Ah, betul. Kadang-kadang toki-toki afkat ni pun simpan. Dia simpan nak buat duit. Ni radiator bukan spoon lah. Radiator spoon. Radiator pun spoon. Spoon. Original spoon untuk di situ. Spoon untuk di situ tapi boleh pakai dekat EG seat. Boleh pakai. Sama kalau kita EG seat dia pendek. Ada pendek je. Beza. Okay, so header spoon. Header pun spoon, tuan-tuan. Gearbox so, ni pun gearbox spoon. Oh, ni gearbox spoon? Ha, gearbox spoon. Sama macam 1-5. Betul. Bazir K-Series, saya B-Series. Okey, betul. So, ini gearbox pun spoon, header pun spoon, segala-galanya complete. Ini baru kita boleh panggil complete spoon luar dalam. Maknanya engine part kau pun fully loaded dengan barang-barang spoon, interior kau pun barang-barang spoon, luaran kau pun semua barang-barang spoon. So, this is it. Kau bayangkan, Maki, dia simpankan hazanah EK9 Mugen complete. Lepas tu, dia simpan lagi EG6 spoon complete. Orang macam ni yang kita nak dekat Malaysia supaya dia sentiasa berterusan. Dan aku harap pun esok lusa kalau Maki dah tak nak main pun biarlah ada penyambung generasi. Ada. Yang ni betul-betul saya cakap betul-betul yang ni kita anak dah. Oh ni kita anak? Kita anak. So harap anak main lah. Anak main tadi lah. Yang tadi? Anak baru dah jalan 5. Kau bayang berapa jauh lagi anak dia nak ambil lesen, nak layan kereta ni. Kau bayang kan? Tapi tak apa. Aku pun doakan supaya anak dia pun dapat sambung legacy. Pasal bukan senang orang nak maintain. Sebab benda macam gini pun kalau nak jual pun kadang-kadang kita bukan nakkan sangat betul, duit tu. Tak, bukan duit tu yang kita yang kejar. Dia atas minat, tuan-tuan. So itu yang korang kena fikir. This is it. The best daripada Maki. Kawan-kawan utara kita susah nak jumpa, tapi event macam inilah dapat eratkan balik silaturahim apa benda semua. So hopefully kita jumpa lagi bang. Okay, next thank event. You, Katel. No problem. Okay je. Korang kena kenal dia ni. Sebab dia ni payah, dia suka nyuruk-nyuruk. Ni baru dapat kita review. Sebab selalunya dia hantar kereta dia photoshoot je. Kita tak nak tengok gambar sekarang. Kita nak cerita video dengan harga. Right? Thank you so much guys. Jangan lupa kita tengok lagi episod yang lain sebab terlalu banyak kereta yang aku nak kena cover kat sini. Okay, ciao. Okay, sebelum aku terlupa. Okay, ini rim SW388. SW388 betul? Color lumut. Okay, color lumut ni tahun bila bang sebenarnya? Oh, saya tak pasti pula yang tu. Tapi kalau ikutkan first gen. First gen lah. Dia originally color hijau-hijau tau sebenarnya. Dia bukan color hitam. So macam ni lah sebenarnya. Kalau ikutkan tahun yang memang untuk EK, EG zaman-zaman dia. Ini rim sebenarnya. Kalau kau beli, kebanyakan orang sekarang, siapa yang baru restore kereta, baru buat, dia beli rim baru. Rim baru ni hitam. Betul. Hitam pekat. Tu pun mahal dah. Mahal dah. RM2,000 dah. Tapi ni dulu dapat murah. Yang ni dapat saya dapat RM3,000 dah. RM3,000 tuan-tuan, bayangkan harga dululah. Sekarang kalau jual hijau lumut condition macam gini, RM20,000 pun boleh tak? Tak ada masalah betul. Betul.